nama budaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan namanya kita dapat melaksanakan acara maupun minggu pada malam hari ini. Salam serta salam lengkap membantu curahkan pelajaran kita sebagai bawa pemirsa di Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari jalan untuk lapangan di acara putra masa. Selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Dekan Teknika ITB Dr. Betty Julianti SSD MSD. Selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Wakil Dekan Akademi Kemahasiswaan Alumni FIBA Dr. Ahmad Fakih SSD. Selamat datang kami ucapkan kepada yang kami hormati Wakil Dekan Bidang Sumber Daya Kerjasama dan Pengembangan FIPA Dr. Zainal Abidin SSI MAGR. Selamat datang kami ucapkan kepada yang kami hormati Asisten Wakil Dekan Akademi Kemahasiswaan Alumni FIPA Dr. Hendrani Hendrinata MSI. Selamat datang kami ucapkan kepada yang kami hormati Asisten Wakil Dekan Bidang Sumber Daya Kerjasama dan Pengembangan FIPA Dr. Waras Nurholis SNSI MSI. Selamat datang kami ucapkan kepada yang kami hormati Ketua BEM FIPA dan Ketua Pelaksana GOL 2023. Selamat datang juga kami ucapkan kepada seluruh peserta GOL 2023 dan juga para penonton yang sudah hadir. Baik, sebelum lanjut ke acaranya, perkenalkan saya Muhammad Farhan Adeva dan rekan saya Aziz Yawaga yang akan memandu teman-teman semua dalam acara opening G-Sport League 2023 dengan tema Futuristik. Dimana tujuan dari tema tersebut ialah untuk menunjukkan bahwa dunia e-sport bukanlah suatu hal yang buruk, melainkan suatu hal yang dapat memberikan perubahan yang baik untuk masa depan. Nah, oleh karena itu diharapkan teman-teman bisa mengikuti rangkaian acara dari awal hingga akhir nantinya. Tugalan Asia. Nah, sebelum itu nih Kak Depa, teman-teman di sini udah pada tahu belum ya, gol itu apa sih? Kayaknya belum pada tahu nih ya. Emang gol itu apa sih? Pasti pada penasaran ya nih teman-teman semua. Oke, jadi GOL merupakan kepanjangan dari G Esport League yang merupakan kompetisi e-sport yang ditujukan untuk mahasiswa dari Fakultas FIPA di seluruh Indonesia. Ya, diselenggarakan pertama kali pada tahun ini oleh BEM FIPA APB. Wah, keren banget ya. Dan pertama kali nih ada acara e-sport FIPA seluruh Indonesia nih. Yang pastinya teman-teman udah gak sabar untuk bertanding dan memperebutkan juara di kompetisi GOL 2023. Betul banget dong Kak Deva. Oke, namun sebelum itu aku pengen menyampaikan atau membacakan susunan acara pada malam hari ini. Boleh gak Kak Deva? Oke, yang pertama ada pembukaan yang udah kita bawa di awal tadi. Selanjutnya ada Ilawa. Lalu ada menyanyikan lagu Indonesia Raya dari ITB. Dilanjutkan sambutan penuh Ketua Pelaksana GOL. Dilanjut sambutan Ketua BEM FIPA. Dilanjut dengan sambutan Dekan FIPA. Lalu ada opening simbolik. Dilanjut dengan pengenalan calon lomba. Dan yang terakhir ada penutup. Oke teman-teman, sebelum acara dimulai, marilah kita sama-sama menyanyikan lantunan tilawah dan yang akan dibacakan oleh saudara Razi. Kepada saudara Razi, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menyampaikan tentang surat Al-Baqarah ayat 85. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Wa
saudara Razik atas pembacaan tilawahnya. Semoga dengan pembacaan tilawah tersebut acara kita pada malam hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Selanjutnya mari kita mendengarkan lagu Indonesia Raya dan Hymne ke-7. Kepada peserta yang akan mendengarkan dengan hikmat. Yang terhormat Bapak Dekan FMIPA IPB, Bapak Dr. Beri Juliandi SSI MSI beserta jajarannya, dan yang saya hormati Ketua BEM FMIPA IPB University, Bang Ahmad Ilhami. Bapak dan teman-teman sekalian, pemain game online akhir-akhir ini sedang berkembang dengan pesat. Hal ini terlihat dari jumlah pemain game online mencapai
133,8 juta mahasiswa satu artikel. Dan saat ini dia dimanfaatkan dan dikategorikan menjadi salah satu olahraga yang disebut dengan e-sport. E-sport sendiri sudah sangat berkembang di Indonesia, bahkan dunia yang melibatkan pemain di usia muda sampai tua. Maka dari itu, kami selaku panitia yang mewadahi potensi mahasiswa FMIPA di seluruh Indonesia dalam bidang e-sport yang saat ini telah menjadi salah satu ladang hiburan sekaligus penghasilan, agar pengaruh buruk dalam menggali potensi dalam bidang e-sport dapat dicegah. Pada kesempatan kali ini, saya juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan panitia sekalian, juga kepada Departemen Olahraga BEM FMIPA IPB yang telah memberikan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan ini. Di akhir sambutan ini, saya mohon Pak Geri sebagai dekan untuk membuka acara ini secara resmi. Demikian sambutan ini, semoga Tuhan Maha Esa senantiasa menyertai upaya kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada saudara Ale atas sambutan ini. Baik, acara selanjutnya mari kita dengarkan bersama sambutan dari Ketua BEM FMIPA IPB, saudara Ahmad Dohani. Kepada saudara Ilham, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Ahmad Ilhami, Ketua BEM FMIPA IPB. Seperti yang kita ketahui bahwasanya teknologi saat ini berkembang dengan pesat dan e-sport menjadi salah satu bukti bahwasanya teknologi berkembang sangat pesat dan e-sport sangat digandrungi oleh banyak kalangan. Dan kita dari BEM FMIPA IPB untuk itu menyelenggarakan kegiatan Goal di mana nanti bisa berkompetisi dalam bidang e-sport dan tentunya ini adalah ajang silaturahmi antara universitas terutama FMIPA. Kita ingin bisa terjalinnya silaturahmi tersebut. Dan kita ketahui juga bahwasanya e-sport ini melatih kita untuk bagaimana membuat strategi, untuk bagaimana membangun tim, dan itu harus kita fasilitasi dan wadahi skill-skill yang dimiliki oleh mahasiswa tersebut. Untuk itu, kami akan menyelenggarakan kegiatan ini agar mahasiswa FMIPA se-Indonesia bisa saling berkompetisi dan bisa menunjukkan masing-masing skill ya. Terima kasih. Saya harap teman-teman semua bisa mengikuti kegiatannya dengan sangat antusias dan penuh sportivitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada saudara Ilham atas sambutannya. Baik, teman-teman, acara selanjutnya ialah sambutan dari Dekan FMIPA IPB, Dr. Mary Juliandi, SSI, MSI. Kepada Bapak Beri, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ada teman-teman ini, saya pada hari ini sangat senang sekali untuk membuka dan juga memberikan kesempatan pada acara perdana dari BEM IPB yang diselenggarakan dan merupakan program kerja dari Departemen Olahraga dan diberi nama GOL atau G E-Sport League. Seperti kita ketahui, e-sport adalah salah satu dari cabang olahraga yang pada saat ini sangat digemari oleh generasi muda. BEM IPB dan masyarakat yang menyelenggarakan program ini bersama dengan Departemen Olahraga BEM IPB tentu telah memiliki visi yang sangat intensif bahwa olahraga bukan hanya diselenggarakan secara offline tapi juga bisa diselenggarakan secara online. Mudah-mudahan seluruh mahasiswa FMIPA di Indonesia dan berbagai negara ini dan juga berbagai institusi dapat bergabung di acara GOL yang diselenggarakan oleh FMIPA IPB. Acara ini selain mengasah keterampilan juga kami harapkan dapat menjadi silaturahmi bagi para mahasiswa FMIPA di seluruh di Indonesia. Lanjut terus dari FMIPA IPB, FIFA E-Sport dan FIFA GOL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Beri atas sambutannya. Baik, untuk acara selanjutnya yang mampu penunjukkan. Oleh karena itu, kami mengundang Bapak Beri beserta saudara Alay untuk naik ke atas panggung untuk melaksanakan pembukaan kompetisi ini.
Baik, apakah kita ingin mengambil ilusinya? Oke, mari kita sama-sama menghitung dulu. 3, 2, 1. Acara selanjutnya ialah akan ada pengenalan cabang lomba yang ada di GOL 2023 ini. Kepada operator kami persilakan. Betul banget dong Kak Deva, makin pada gak sabar untuk bertanding dan mengerahkan segala kemampuannya untuk memperebutkan juara GOL 2023 ini. Oke, oleh karena itu, untuk teman-teman semua diharapkan mengikuti acara GOL 2023 ini dari awal sampai akhir. Harus banget ya. Oke, banyak nih. Iya nih, saking asiknya jadi gak berasa ya. Kami sebagai perwakilan panitia mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang menyempatkan hadir dan mengikuti acara Opening GOL 2023. Semoga acara GOL 2023 dapat berjalan lancar dan tanpa hambatan. Amin. Mari kita tutup acara hari ini dengan membaca Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami selaku Master of Ceremony meminta maaf apabila ada kesalahan dalam memandu acara ini. Saya Azizia Wardah dan rekan saya Muhammad Salman Arifah, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum.